Seperti inilah kondisi persawahan padi di Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu yang terendam banjir. Ratusan hektar persawahan padi yang berusia 2 bulan ini hampir seluruhnya terendam air akibat curah hujan yang tinggi. Salah seorang petani mengungkapkan banjir mulai menggenangi areal persawahan mereka sejak Kamis dini hari. Hingga Kamis pagi debit air terus meninggi. Bila kondisi ini terus terjadi, tanaman padi milik petani terancam rusak dan mati dan membuat para petani merugi akibat gagal tanam. Rugi berarti, Bu? Ya rugi, banyak rugi, tapi tidak diapukan. Itu kan namanya orang petani. Kira-kira berapa lama, Bu, untuk airnya hilang? Biasanya kalau tidak ada naik lagi ini pula, 3 hari, 4 hari. Baru surut. Ya? Itu ketandawi, itu naik itu. Oh, ini masih naik ini? Nah, masih naik. Tadi itu ngebatasi itu, nah. Ini lah naik, lah setingkal ini. Curah hujan di hampir seluruh wilayah Bengkulu dalam beberapa hari terakhir mengalami peningkatan. BMKG Stasiun Fatmawati Bengkulu sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini. BMKG memprediksi kondisi ini masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Gilang Triwi Bisono, Kompas TV Bengkulu.